Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Berapa, Mbak? Itu. Oh, ini ada. 250 baht. Beda-beda sih kalau rujak itu 100 baht. Mahal. Beli ayam. Ayam dada harganya 100 baht atau sekitar 40 ribuan. Dan kita bisa bayar pakai QRIS ya guys. Bisa QRIS BCA tapi take away. Yes, take away. Hah? Kamu makan sini aja. Makan sini aja. Oh. Iya, kamu makan di mana? Pengen makan di mana? Banyak banget jualan-jualan di sini guys. Juris, bisa kita pakai juris ya BCA guys. Lalu udah tadi udah nyoba mandiri, Genius gak bisa, pakai BCA ternyata bisa, mantap. Jadi gak harus bingung-bingung karena sekarang udah bisa bayar pakai QRIS guys. Kita nyoba mangga Thailand. Malam udah nyoba makan Thailand tapi ini yang kayak ada segini loh guys, harganya 100 baht, jadi kurang lebih 40.000. Dan ini kayak bersih banget yo. Nyenengin cuy. Ini yang sambel, ini yang garam. Wow. Saya mau nyobain ini yo. Tapi kalau di sini tuh pedes, literally pedes, Pak. Bener-bener pedes. Kalau di Malaysia kemarin kan enggak ya. Wow, oh, ini sambal bangkok itu. Bro. Oh, let's try. Titi-titi ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bangetnya? Mana banget? Ini literally mangga sih, bukan yang manis banget. Jadi ada kayak ketut-ketutnya tapi juga udah manis. Jadi mateng lah. Pokoknya enak pol ini asli. Enak. Sekarang kita nyoba ayam dadanya guys. Ani main. Malah cuma ngomong Thailand lah, nggak ngerti apa. Sakmin ini petang pulau ya, guys. 40.000. Let's try. Apa apanya salad? Mana? One seafood nih. Awei. Dagingnya empuk. Dagingnya empuk. Bumbunya juga enak. Mantap. 40.000 atau 100 baht is worth it. Jangan lupa cari yang halal Thailand Cafe. Gak paham bahasa. Nah guys, jadi setelah kita makan rujak dan buah dan lain sebagainya di depan Platinum, kita tuh sebenarnya ada sedikit belanja di dalam mall. Cuman gak tahu kenapa di momen itu aku gak ngevideo dan gak bikin konten. Entah itu kebetulan aku lagi repot atau kebetulan aku lagi kehabisan baterai. Jadi di sini tuh kita sedikit belanja dan juga ada sedikit titipan juga atau bisa disebut just tip ya guys ya. Cuman memang gak banyak, jadi gak seberapa lama karena di sini itu kebetulan hari Jumat yang dimana saya dan teman aku sebagai muslim mewajibkan diri untuk sholat Jumat. Dan kebetulan alhamdulillah dekat dari Platinum atau mall yang tadi itu ada kedubes Indonesia di Thailand yang gak jauh dari Platinum guys. Insya Allah kurang lebih kalau jalan kaki itu sekitar 300-400 meteran lah. Dan di situ juga aku lupa dan nggak tahu apa emang karena niatnya jumatan jadi nggak bikin video di situ guys. Tapi ada 3 atau 4 beberapa foto yang aku ambil di
tepat situ guys. Dan alhamdulillah di situ kita bisa sholat Jumat. Guys, saatnya kita mencoba tuk-tuk dan knalpot blong. Karena semalam kan kita hanya mereview lewat-lewatnya aja. Sekarang kita coba langsung naik tuk-tuk. Jadi kita nego-negoan sih. Karena tadi kita perbandingannya sama Grab. Kalau Grab itu sekitar 300 baht dan ini 250 baht. Tapi kalau Grab kan pasti kan dingin ya. Ini kan panas. Tapi ya gimana? Experience. Kita pertama kali ke Thailand. Kali lah ya. Naik tuk-tuk. Nggak safety ya guys, tapi kenal potnya dulu, aku suka banget guys, kenalpotnya guys 250 baht, sekitar 110-an. Jadi cuma selisih 150 baht dengan Grab. Tapi karena kita ngerasa belum pernah naik tuk-tuk, jadi let's try. Aku suka sama kenalpotnya loh guys, mantap. Amboy. Tuk-tuk guys, racing, tuk-tuk racing. Tolong. Assalamualaikum. Jadi dari sekian banyak alhamdulillah mall yang ada di Thailand, ternyata di sini ada satu mall yang literally benar-benar murah guys. Namanya tuh Mall Pier 21 West. Kayak gitu di sana. Nah, kayak gitu. Jadi itu kayak sistemnya kalau di Indonesia tuh kayak food court. Nah, di sini tuh kayak kupon Pier 21. Jadi kayak kita itu nuker uang pakai kartu, karturnya kayak gini. Jadi udah kayak jenisnya ya, ditukar kartu buat beli-beli yang ada di sana. Nah, jadi kita mau mencoba membeli makanan di sini dengan budget uang 100 baht. 100 baht atau 44.000 lah. Kurang lebih, jadi ini 100 baht. So, kita dapat apa aja ya? Let's go. Pantai Hoitop. Pantai Hoitop. Yes. I want number 3. Finish. Number 1. Okay. Palm sugar juice. Small. Thank you. Dan kita sudah dapat makanan seperti ini, guys. Wah, mantap. Sedangkan tadi ketika kita di Pratu 6 itu udah habis hampir 400 baht guys, bayangin. Dan gak kenyang, dan ini kita kenyang banget bisa makan kayak gini. Habisnya gak sampai 100 baht, gokil. Murah banget gak sih, ini sekelas mall loh padahal.
77 ban. Jackie Park. Sana juga ada. Ada Vario Modifan. Ini literally like Indonesia sih guys, karena masih ada motor-motor modif gitu. Wow, look at this, bagus banget ya guys. Kalau pakai ultra wide kurang maksimal, kita pakai wide. Jadi di sini tuh kayak taman sore gitu. Banyak orang jogging juga. Dari pas ya joggingnya muter gitu. Dan disediain jalur jogging memang. Jalur motor juga. Wah, bagus banget. Di tengah kota yang padat kayak tadi. Dikasih taman dan bendungan yang bagus. Auto kita bikin sinematik. Let's get started. Sui, kita bikin sinematik yuk. Kondisi traffic di Bangkok macetnya gak karu-karuan, asli. Dan ini aku tadi dari sore sih, bener-bener dari sore macetnya kayak gini, dan sampai sekarang bener-bener macet di Bangkok. Mall tapi di luar gitu. Yuk. Gentle woman.
Indonesia ya seger. Bang bosen. Iki lho nasi goreng iku. Mbok apa napa nih ya? Jadi di sini aku rekomendasiin buat kalian yang biasanya biar gak bingung sarapan, apalagi yang udah biasa sarapan, beli ini guys. Jadi ini tuh nasi goreng frozen, harganya cuma 32 baht. Jadi nanti bisa dipanasin di microwave dan bisa buat sarapan. Dan enak banget. Ini salmon. Ini apa ya? Literally herek-herek. Oh, yes. Chicken garlic. Chicken herek-herek. Oke, okay, guys. Mari kita panas. Kita bisa makan. Badan anjir, muatan awake. Ini rekomendasi buat orang-orang Bangkok ternyata guys. Ya pagi tuh wame sambil nonton buat sarapan ini untuk seputar. Sing tenang Maze. Jadi guys, 5 menit berlalu. Kita pencet ini. Wait. Panas ini guys, tapi